Halo semuanya, nah di video kali ini ada beberapa tips untuk kita mengecek HP Vivo yang kita gunakan apakah asli ataupun KW ataupun refurbish ya. Nah memang seperti teman-teman tahu, apalagi di brand HP Vivo, ini sangat banyak HP refurbish yang berkeliaran di toko-toko online. Jadi kalau teman-teman membeli keadaan second juga harus berhati-hati ya. Apakah HP itu asli ataupun HP palsu atau KW ataupun refurbish? Berikut ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk mengetahuinya. Oke, jadi yang di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya CPU-Z. Ini teman-teman cari aja di Play Store itu sudah ada ya. Nah, kemudian seperti ini teman-teman bisa mengeceknya menggunakan seperti ini. Misalnya teman-teman bisa mengecek total RAM, RAM yang sebenarnya berapa. Misalnya kalau di CPU-Z ini terbacanya 2,8 GB ya teman-teman ya. Kalau penyimpanan internal di sini terbaca 22,58. Kemudian selain teman-teman bisa menggunakan CPU-Z, di sini saya juga merekomendasi masih banyak aplikasi yang bisa mengecek status HP kita. Itu misalnya AIDA 64 kayak gini ya, aplikasi ini juga bisa. Kemudian ada juga iCheck ini ya, iCheck HP, nah ini juga bisa. Jadi teman-teman bisa install beberapa aplikasi, teman-teman lihat apakah hasilnya sama ataupun ada yang jauh berbeda. Nah dari sekian aplikasi, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang sering saya gunakan untuk mengetahuinya. Dengan cara kita bisa mengecek email apakah sudah terdaftar ataupun belum. Kalau yang tadi kan kita untuk mengecek spesifikasi HP-nya ya. Sekarang kita untuk mengecek email-nya. Jadi teman-teman pergi ke panggilan, tekan bintang pagar 06 pagar. Jadi di sini salah satunya teman-teman cek aja email-nya. Misalnya kayak gini ya. Kita mengecek email 1 ataupun email 2. Nah, langkah berikutnya di sini teman-teman pergi ke Google Chrome. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa kunjungi ya website yang namanya email.info yang ini ya, kita tekan. Nah, kemudian di sini kita masukkan email. Jadi di sini saya sudah memasukkan ini ya, sudah saya ada di papan klik. Nah, kemudian tekan periksa. Kemudian di sini kita tekan centang yang aku manusia ya, kita tunggu. Kemudian tekan lagi periksa. Ini memang agak lebih lama teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Nah, sampai muncul kayak gini, di sini ada silahkan klik pada gambar hewan berkaki 4. Wah, ini mah easy gaming boy. Tekan ini, tekan ini, tekan ini. Oke, kita tekan lanjut. Oke, kemudian di sini kita salah ya kayak tadi teman-teman ya. Oke, tekan lagi memeriksa. Oke, nah sekarang sudah berhasil. Kemudian tekan periksa. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Ini yang cara yang paling sering saya lakukan yaitu mengecek email teman-teman ya. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Ini ada seri Vivo Y12i ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada emailnya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada spesifikasi, misalnya kayak gini, dual SIM, ini checklist, kemudian ini ada GSM, LTE, juga semua checklist. Ini yang artinya, apabila dia muncul sesuai dengan HP yang kita beli, itu berarti dia memang real ya, memang HP-nya bukan HP KW ataupun refurbished, tapi HP pabrik yang legal ya teman-teman ya. Di kotaknya, kadang-kadang kan kalau kita beli second ya kotaknya sudah hilang ya teman-teman ya, tapi kalau bisa jangan membeli HP tanpa kotak lah, takut HP panas teman-teman ya. Jadi seperti itu beberapa tips untuk mengetahui HP yang kita gunakan apakah asli ataupun palsu ya teman-teman ya. Semoga tips singkat ini bermanfaat, silahkan teman-teman coba pada HP Vivo yang teman-teman gunakan. Oke.